disenakan oleh para utara-utara yang kepada mereka disewakan kebun milik orang tuanya. Antara Yusuf, anak dari tuan kebun anggur, dan Yesus hampir sama beratnya. Mereka ada dengan diri mereka sendiri. Mereka ada tanpa memikirkan keberadaan orang lain, tanpa menaruh prasangka terhadap orang-orang yang mengikutinya, terhadap saudaranya, bahkan seperjalanannya, para pekerjanya. Tetapi apa yang dipikirkan oleh tokoh, ketiga tokoh ini, tidak seperti itu yang dipikirkan atau diharapkan oleh orang lain. Masih ada orang yang menaruh prasangka, yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Bibit kebencian ditaburkan dan menuai pembunuhan. Ada banyak orang yang pura-pura menaruh perhatian, tetapi sesungguhnya ada iri hati yang berkecamuk di dalamnya. Ada orang yang pura-pura baik, tetapi sulit memberikan maaf pada saudaranya. Ada rasa iri hati yang tersimpan di tengah kebersamaan. Maka tobat dan laku tanpa kita yang kita jalani secara khusus pada kesempatan-kesempatan akhir-akhir ini menjadi berbuah ketika kita mampu menyingkirkan rasa iri hati itu, ketika kita mampu hidup damai dengan orang lain, kita mampu menjadi saudara bagi sesama, bukan musuh, bukan pembunuh. Maka saudara-saudari terkasih, semoga kita tetap menjadi saudara bagi sesama kita demi pendewasaan iman kita masing-masing.